السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah taala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita wajib bersyukur untuk terus belajar menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan kita terus belajar menuntut ilmu syar'i Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Karena banyak yang menuntut ilmu tapi dia tidak bisa untuk mengamalkannya. Banyak orang yang menuntut ilmu tapi dia tidak sesuai pengamalannya dengan pemahaman salafus saleh. Makanya harus terus minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Ikhwan fil din, azakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-48. Ahlussunnah wajamaah mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Yang terakhir, pekan yang lalu kita bahas, yaitu hadis Nabi SAW, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alaiya al-hawdha. Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang kepadaku di telaga. Hadis ini hasan. Dan saya sampaikan pada pekan yang lalu bahwa orang yang berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya, dengan dasar surah Taha di ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan apabila datang kepada kamu petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjukku
maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti wahyu Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salam, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Selama dia berpegang teguh pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salam, dia memahaminya, dia meyakininya dan dia mengamalkannya. Sekarang kita masuk hadis selanjutnya, yaitu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin thumma aqbala alaina fawa'adana mau'idatan balighatan dharafat minha al'uyunu ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Artinya membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah wa in abdan habashiyya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaqu biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa qul wa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah SAW, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah kalian mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan jauhkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan lainnya, disahihkan dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhriji ahadith manaris sabil, dan banyak para ulama yang mensahihkan hadis ini. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Irbad bin Sariyah bahwa Rasulullah SAW salat bersama kami. Dan Rasulullah sebagai pemimpin umat selalu memimpin sholat berjamaah yang lima waktu, sholat Jumat, sholat Id dan semua sholat yang lainnya. Dan di sini Irbad ingin menyampaikan bahwa di hari itu Rasulullah setelah selesai sholat memberikan nasihat. Kalau sholatnya Rasulullah dan para sahabat setiap hari, karena beliau yang menjadi imam di lima waktu sholat setiap hari. Jadi Irbad radhiyallahu menjelaskan bahwa satu hari itu Rasulullah setelah selesai sholat memberikan nasihat.
beliau menghadap kepada kami memberikan nasihat mau'idatan balighah, nasihat yang menyentuh, nasihat yang membuat air mata berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Maka seorang berkata, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat ini merupakan wasiat perpisahan atau nasihat perpisahan. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami? Kita bahas di sini. Yang pertama di hadis ini, Rasulullah SAW memberikan nasihat yang betul-betul mendalam kepada para sahabat. Yang nasihat ini membuat para sahabat berlinang air matanya dan juga takut hatinya. Jadi nasihat ini yang pertama ini menunjukkan bahwa nasihat itu betul-betul menyentuh hati para sahabat radhiyallahu majma'in. Dan juga yang pertama ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang baik hatinya. Diberikan nasihat, diingatkan, mereka menangis dan bertambah takut hati mereka. Itu yang pertama. Dan menunjukkan tentang baiknya hati para sahabat. Ketika disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada zamanku, ya baik, yang pertama kali baik tentang hatinya, baik tentang ilmunya, baik tentang pemahamannya, baik tentang amalnya, baik tentang dakwahnya, baik tentang muamalahnya, baik tentang akhlaknya, dan baik dalam semuanya para sahabat radhiyallahu majma'in. Maka dikatakan khairun nas, yang pertama kali ya hatinya paling baik sudah para sahabat, dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu tentang hati mereka. Artinya hati yang paling baik ya hatinya para sahabat dari semua hati manusia. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memberikan wasiat. Dan wasiat Nabi di sini, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Yang pertama wasiatnya, aku wasiatkan kalian dari yang kedua ini, aku wasiatkan untuk takwa kepada Allah. Wasiat yang paling baik ya takwa. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang takwa. Dan ketika Nabi khutbatul hajah, seperti yang tadi saya sampaikan ayatnya, tiga ayat itu semua tentang takwa. Dalam surah Ali Imran, di awal surah An-Nisa, dan juga dalam surah Al-Ahzab, tiga-tiganya tentang takwa. Ya, wasiat yang paling baik, ya, wasiat takwa. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kamu dan juga kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat yang paling baik adalah takwa. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Dan takwa ini, untuk perhatikan, ini untuk semua hal. Ketika Allah menyebutkan tentang takwa, ya semua hal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai yang beriman, bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Takwa dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Takwa dalam kita melaksanakan sholat. Takwa dalam kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Takwa dalam kita bermuamalah. Dan semuanya. Jadi takwa itu semua hal. Kita bertakwa kepada Allah. Kita takut dan kita berhati-hati dan menjalankan apa yang Allah syariatkan. Itu takwa kepada Allah. Jadi kalau kita bahas tentang takwa aja panjang, masalah takwa aja. Jadi makna takwa ini luas sekali. Dan dibahas oleh para ulama. Dalam kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah takwa ini. Dan kita wajib untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan Nabi ketika seorang bermuamalah dengan istrinya, kata Nabi, ittaqullaha fin nisa, bertakwa kepada Allah tentang para wanita, tentang istri kalian, kalian harus berbuat baik kepada mereka. Takwa kepada Allah dalam semua hal.
dalam hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia, itu wajib bertakwa kepada Allah. Kalau setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah, itu akan mendapatkan ketentraman, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia akhirat. Cuma sayangnya banyak manusia yang tidak bertakwa kepada Allah. Sambil contoh aja, sebenarnya contoh banyak, ribuan contoh. Ya. Takwa kepada Allah, ketika antum dikumandangkan azan, waktunya sholat, ya tinggalkan semua pekerjaan. Kerjakan sholat yang 5 waktu. Ini kewajiban. Ketika orang tua panggil antum untuk sesuatu, antum takwa kepada Allah. Berbakti pada orang tua, karena Allah yang perintahkan untuk berbakti pada orang tua. Jangan ditunda. Ketika orang tua panggil, langsung sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka kita wajib sami'na wa ata'na. Jangan dibantah, dalil jangan dibantah. Dengan perkataan manusia, dengan perkataan syekh atau imam, takwa kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada dalil. Takwa kepada Allah tentang anak kita, kita wajib didik mereka di atas Quran wa sunnah. Gak boleh kita biarkan mereka tidak sholat, tidak pakai jilbab, atau berbohong, atau yang lainnya. Wajib kita didik mereka di atas Islam dan sunnah. Takwa kepada Allah tentang anak-anak kalian. Takwa kepada Allah tentang hubungan kita dengan tetangga. Bagaimana kita perhatikan tetangga kita. Mereka susah, mereka fakir, kita wajib untuk membantu mereka. Tapi gak ada kumpulkan donasi, tidak ada. Wajib. Masing-masing membantu mereka karena Allah. Ketika mereka kelaparan, kita wajib untuk membantu mereka. Sampai Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, tidak beriman orang yang dia kenyang tetangganya lapar. Takwa kepada Allah tentang tetangga kalian. Takwa kepada Allah tentang kita bermuamalah di antara manusia. Antum perhatikan, antum muamalah harus jujur dan harus amanah. Jangan bohong dalam muamalah. Kalau utang harus bayar, wajib bayar. Takwa kepada Allah. Ketika antum janji, antum bayar utang itu, wajib bayar. Siapapun dia orangnya. Antum utang kepada murid, antum harus bayar. Antum utang kepada teman, harus bayar. Antum utang kepada saudara, harus bayar. Ini ketentuan syariat. Nas. Dalil, banyak dalilnya. Tentang ini. Bahkan ruh kita enggak akan sampai kepada Allah sampai utang kita dibayar. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu'an. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan hutang itu. Dan orang yang mati syahid, dia tidak berhak untuk masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Tidak, semua dosanya orang mati syahid diampunkan kecuali hutang. Dituntut sampai hari kiamat karena berkaitan dengan hak anak Adam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain." Diampunkan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Perhatikan, kecuali utang. Jadi utang ini berat. Di dunia dia berat, di akhirat juga berat. Tapi muamalah dibolehkan orang utang piutang boleh, tapi wajib bayar dia sesuai dengan janjinya. Antum janji seminggu, sebulan, 6 bulan, setahun, antum harus bayar. Jangan bohong. Dan janji itu akan ditanya oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Di awal surah Al-Ma'idah. Wahai yang beriman, penuhi janji kamu itu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, wa awfu bil'ahdi innal ahda kana mas'ula. Dalam kamu penuhi janji itu, janji akan ditanya oleh Allah dari kiamat nanti. Utang piutang harus bayar. Banyak orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Katanya ngaji, katanya nuntut ilmu, katanya dia sebagai seorang ustad. Kalau antum utang wajib bayar. Siapapun antum berutang kepada siapapun juga, hatta kepada orang kafir wajib bayar. Ini perhatikan takwa kepada Allah. Takwa ini luas. Termasuk juga takwa kepada binatang. Enggak boleh kita menzalimi binatang. Enggak boleh. Ini luas nih pembahasan tentang masalah takwa ini. Kepada pembantu antum juga takwa kepada Allah. Enggak boleh dizalimi mereka. Mereka disuruh sesuai dengan apa yang mereka mampu. Tapi tetap kita suruh mereka untuk sholat, pakai jilbab, supir juga demikian. Enggak boleh kita biarkan. Mereka juga sama manusia.
dan mereka juga karena mereka dia sebagai pembantu atau supir, dia enggak ada punya kesempatan untuk belajar agama. Tapi mereka semuanya sebagai orang muslim ingin masuk surga, antum ajak mereka untuk ngaji. Antum ajarkan mereka tentang Islam. Kalau enggak antum zalim. Antum punya pegawai, antum enggak ajarkan tentang Islam, antum zalim. Anak antum juga antum ajarkan. Ini takwa kepada Allah. Luas pembahasan tentang takwa ini. Jadi perhatikan tuh, Nabi wasiatnya takwa. Hatta kepada pasukan perang mau berangkat, takwa kepada Allah supaya mereka tidak berbuat zalim. Yang kedua, yang ketiga, wasami wa ta'ah wa in abdan habasyia, mendengar dan taat meskipun hanya meskipun kepada seorang budak Habasyah. Artinya kita wajib mendengar dan taat kepada ulil amri meskipun yang memimpin kita adalah seorang budak, karena dia diangkat sebagai ulil amri, kewajiban kita untuk taat. Enggak boleh sekali-kali kita mencela ulil amri, enggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Seorang pemimpin, apakah dia presiden, dia raja, enggak boleh dicela. Setelah mereka diangkat, kewajiban kita untuk mendengar dan taat. Tapi semua mendengar dan taat dalam hal yang apa? Ma'ruf. Ketika menyuruh untuk maksiat, tidak boleh. Ketika ulil amri itu menyuruh untuk berbuat maksiat, tidak boleh. Di poin ke 75, di poin 75, Ahlus Sunnah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Saya bawakan hadis. Kalau ayat, ayatnya surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan Rasul juga bersabda, la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jalla, innama ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi SAW, la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jal, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada seseorang dalam berbuat maksiat kepada Allah azza wa jal, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam yang ma'ruf, dalam kebaikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ahmad, Abu Daud At-Tayalisi, dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, al-mar'il muslim was as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayu'mara bima'asiyatin fa'in umira bima'asiyatin falasam'a wa la ta'a. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, kata Rasulullah SAW, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini sahih, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ahmad, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amarakum minal wulati bima'siyatin fala tuti'uh." Kata Nabi, barang siapa yang memerintahkan kalian dari ulil amri untuk berbuat maksiat, fala tuti'uh, yang kalian taat kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad, dan sanadnya hasan, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima, dan juga di dalam At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibn Hibban. Jadi jelas itu, man amarakum minal wulati bima'asyatin fala tuti'u, siapa saja dari ulil amri yang memerintahkan kalian untuk berbuat maksiat, jangan kalian taat.
Artinya untuk taat kepada ulul amri tetap wajib taat, tapi ketika menyuruh untuk maksiat tidak boleh taat. Tapi mendengar dan taat ini penting. Dan antum perhatikan sepanjang sejarah pertumpahan darah yang ada disebabkan karena kaum muslimin tidak taat kepada ulul amri. Ketika kaum muslimin tidak taat kepada ulul amri, terjadi pertumpahan darah. Yang pertama kali terjadi pertumpahan darah yaitu ketika orang-orang memberontak kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu warda dzunurain. Dan Uthman dikepung, datangi rumahnya, dan para sahabat yang lain sudah siap untuk memerangi orang-orang ini, tapi kata Uthman jangan. Kata Uthman radhiyallahu anhu, aku takut terjadi pertumpahan darah. Tapi mereka terus. Dan dikepung rumahnya bukan sehari dua hari, berminggu-minggu. Oleh orang-orang yang ingin memberontak ini. Padahal sahabat siap untuk memerangi mereka. Tapi Utsman takut. Sampai terbunuhnya Utsman. Dan Nabi sudah ingatkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata Nabi, ya Utsman, nanti Allah akan kenakan kepada engkau kekuasaan. Jangan kau lepaskan baju kekuasaan itu kepada siapapun juga. Mereka ingin Uthman itu lengser. Nabi sudah ingatkan, jangan kamu lepaskan. Uthman tetap bertahan sampai terbunuh. Dan ketika Uthman terbunuh, Uthman mengatakan, kalau seandainya kalian seperti ini, kalian tidak akan bersatu lagi selama-lamanya. Dan kalian akan tetap menumpahkan darah selama-lamanya. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Mukatsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Dan betul apa yang dikatakan oleh Utsman itu, kata Ibnu Katsir, betul. Terus terjadi pertumpahan darah sampai hari ini. Ketika orang sudah tidak taat lagi kepada ulil amri, terbunuh Utsman radhiyallahu an. Kemudian digantikan oleh Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di zaman Ali juga terjadi lagi pertumpahan darah. Karena Khawarij, mereka tidak mau, tidak taat kepada Ali dan mengkafirkan. Kemudian menyerang Ali sampai dibunuh oleh Ali semuanya dan sebagian kabur. Dan terus seperti itu, gak pernah berhenti pertumpahan darah sampai hari ini. Jadi intinya kewajiban mereka untuk mendengar dan taat. Dan sabar, Nabi ketika menyebutkan tentang penguasa, Nabi suruh apa? Sabar. Kalian pasti akan melihat tuh penguasa zolim. Kalian akan melihat penguasa itu mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan rakyat. Nabi sudah kasih kabar kepada umatnya. Tapi Nabi suruh apa? Sabar. Sabar dan sabar. Tetap sabar. Kan tadi sudah disebutkan di poin yang tadi itu loh. Nabi menyebutkan kalimatnya apa? Wajib taat pada apa yang kau cintai dan apa yang kau benci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ketika sahabat Anas bin Malik. Antum lihat di poin yang ke-74-nya. Di poin 74-nya bagian akhir itu, di bagian akhir di poin 74 halaman 570. Man kariha min amiri syai'an falyasbir alaihi fa innahu laysa adun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia sabar, bukannya mengkritik, bukannya komentar, bukannya memberontak, bukannya demo, bukan. Bukan demo, bukan memberontak. Tapi Nabi suruh apa? Sabar. Kalian gak suka dengan pemimpin kalian, sabar. Sebab tidaklah seorang manusia keluar dari penguasa lalu ia mati di atasnya, melainkan ia mati dengan kematian jahiliyah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga ketika seorang tabi'i dengan kawan-kawannya datang kepada Anas bin Malik.
Jadi tabi'in ini bukan satu orang, banyak yang datang kepada Anas bin Malik. Seorang sahabi Jalil yang membantu Nabi melayani Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Az-Zubair bin Adi rahimahullah, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. فشقونا إلى ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an, kami mengeluh tentang apa yang kami dapati dari kekejaman, kezoliman, kekejian Hajjaj bin Yusuf yang banyak membunuh. Ada sahabat dibunuh, ada tabi'in dibunuh, dan banyak lagi yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan kurang lebih ada 120 ribu orang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. 120 ribu orang kaum muslimin yang dibunuh. Kami mengeluh bagaimana jahat dan zolimnya Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, isbiru. Fa'inau la ya'ti alaikum zamanun illa waladhi ba'dahu asyar minhu hatta talqau rabbakum. Sabarlah, sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian satu masa melainkan yang sesudahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku dengar hadis ini dari Rasulullah SAW, dari Nabi kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni al-hawd. Kata Nabi, sungguh kalian akan mendapatkan sesudahku penguasa-penguasa atharah yang mementingkan diri mereka sendiri. Mereka enggak ngurus rakyat. Rakyat susah, rakyat miskin, rakyat enggak punya, dibiarkan oleh dia. Yang penting dia dan keluarganya diurus sama dia. Ini atharah. Kata Nabi apa? Fasbiru. Sabar kalian. Hatta talqauni al-had. Sampai kalian bertemu dengan aku nanti di telaga. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Ya, Nabi suruh untuk sabar menghadapi kekejaman penguasa, kezoliman, atau yang lainnya, disuruh sabar. Gitu. Tetap kita mendengar dan taat. Itu perhatikan. Ketika orang tidak mendengar dan tidak taat, ya yang terjadi pertumpahan darah, sepanjang sejarah pertumpahan darah. Ketika orang sudah demo, ya, kemudian mereka memberontak kepada penguasa, yang terjadi pertumpahan darah. Antum bisa lihat sudah. Di mana-mana, apakah itu di Irak, apakah itu di Aljazair, apakah itu di Mesir, apakah itu di Syam, di Syria, bukan satu yang mati, ratusan ribu kaum muslimin. Awalnya mereka memberontak, enggak sabar dengan kezaliman penguasa, enggak sabar, suruh sabar. Anda perhatikan bahwa yang memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang zalim itu siapa? Allah yang memberikan kekuasaan. Yang mencabut kekuasaan siapa? Allah. Yang memuliakan Allah, yang menghinakan juga mereka Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Ali Imran. Di ayat 26 apa? Untuk melihat itu. Jadi Allah sudah menyebutkan bahwa yang memberikan kekuasaan itu Allah. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Di tangan Allah semua kebaikan. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu wajib kita ingat itu. Jadi ketika ada penguasa yang zalim, yang mengangkat penguasa ini siapa jadi penguasa? Allah SWT. Kalau Allah ingin hancurkan, sebentar. Seperti zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, adanya Namrud yang memberikan kekuasaan juga Allah. Zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang memberikan kekuasaan pada Firaun juga Allah. Tapi memang demikian, kita disuruh sabar. Itu ujian, ujian. Sabar. Kita tetap
mendengar dan taat meskipun dia budak Habasyah. Jangan memberontak ketika demo akhirnya berontak. Ya pertumpahan darah yang ada. Ya penguasa dengan semua kekuatannya dia berkuasa. Yang dibunuh siapa? Yang jadi korban? Yang jadi korban siapa? Kaum muslimin. Yang jadi korban kaum muslimin. Antum dosa besar, antum memimpin demo itu dosa besar, bukan dosa kecil. Antum membuat orang itu sampai mati, sampai terbunuh, berat hukuman di akhirat nanti. Masalah darah itu masalah besar. Berat hukumannya di akhirat nanti. Maka ini perhatikan, dengar dan taat, dan suruh sabar oleh Nabi SAW. Dan para ulama juga, salaf juga ingatkan sabar. Enggak ada ulama salaf murtad berpenguasa, sabar. Hatta ketika terjadi khalqul Quran di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Itu perhatikan. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Penguasanya berpendapat bahwa Al-Quran makhluk. Ini pendapat yang beda. Pendapat yang kufur. Kata Imam Ahmad, Al-Quran kalamullah gairu makhluk minhu bada' wa ilih ya'ud. Al-Quran kalamullah. Bukan makhluk. Dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah. Disiksa Imam Ahmad. Sabar. Dan orang di luar istana itu ribuan orang nunggu Imam Ahmad. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Di luar penjara juga demikian. Ribuan orang. Kata mereka, ya Imam Ahmad, kita siap untuk memberontak pada penguasa. Siap mereka untuk memberontak. Kata Imam Ahmad, adam, darah. Hati-hati. Jangan. Sabar Imam Ahmad. Meskipun disiksa. Kenapa? Pertumpahan darah nanti. Dan itu dibawakan oleh Imam Al-Khalal dalam kitabnya As-Sunnah. Dan banyak kisah yang menyebutkan tentang Imam Ahmad, kesabaran yang luar biasa. Sampai diangkat sunnah ini oleh Allah Ta'ala. Gak mungkin selamanya orang disiksa, dizolim, gak mungkin. Pasti ada masanya diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi suruh sabar. Dan Imam Ahmad ma'ruf, Imam Ahlu Sunnah. Yang hadir di pengajian Imam Ahmad, 5.000 orang. Enggak ada lampu, enggak ada apa. 5.000 orang. Gitu. Imam Ahlu Sunnah. Orang semua dari berbagai penjuru dunia datang kepada Imam Ahmad untuk belajar agama. Imam Ahlu Sunnah. Tapi ketika Imam Ahmad ada fitnah seperti ini ulil amri yang mempunyai pendapat. Pendapat yang Mu'tazilah, yang sesat dan menyesatkan. Sabar Imam Ahmad. Tetap mengajak diskusi kepada tokoh Ahlul Bidah yang ada. Ibnu Abi Duat yang sesat itu, tapi tetap mereka enggak mau terima dalil dari Quran dan Sunnah. Dipenjara lagi, disiksa lagi. Sabar Imam Ahmad. Jadi mendengar dan taat pada ulil amri, jangan berontak. Karena ketika berontak, yang jadi korban rakyat kaum muslimin dibunuh. Ke Imam Ahmad enggak mau terjadi seperti itu. Dan rakyat sudah siap untuk memberontak. Ketika jangan, yang enggak boleh. Dengar dan taat. Kemudian yang keempat, fa inna umayya isminkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi umat Islam terjadi perselisihan, perpecahan, dan Nabi sudah sebutkan sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fin nar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Itu yang al-firqa an-najiyah, golongan yang selamat. Jadi Nabi sudah ingatkan kepada umat Islam bahwa umat Islam akan terpecah. Dan banyak perpecahannya. Kalau orang Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Dan semuanya masuk neraka kecuali 1. Yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perpecahan, perselisihan. Dan hadisnya banyak menyebutkan tentang masalah ini. Makanya ketika terjadi perpecahan, perselisihan, perbedaan paham, ya memang sudah terjadi. Adanya firqah-firqah yang sesat, Nabi sudah sebutkan. Pokoknya dari firqah yang sesat ada berapa? 4. Pokok dari firqah-firqah yang sesat dari 72 itu 4 yang pokok. Yang pertama, Qadariyah. Yang kedua, Rafidhah Syiah. Yang ketiga,
Khawaris. Yang keempat, Murji'ah. Jadi Qadariyah, kemudian Khawarij, kemudian Rafidah, kemudian Murji'ah. Itu empat. Dari situ kemudian bercabang lagi. Syiah aja lebih dari 40 sekte berpecahnya. Syiah. Khawarij juga berpecah lagi dan yang lainnya. Dan Nabi sudah sebutkan akan terjadi perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam. Tapi kemudian Nabi memberikan solusi. Enggak dibiarkan umat Islam demikian, diberikan solusi oleh Nabi. Ketika umat Islam berpecah belah, apa solusinya, apa jalan keluarnya, apa jalan selamatnya? Yaitu yang kelima, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar kepada umatnya, yaitu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sekarang yang dimaksud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman, di buku ini di halaman 37. Di halaman 36-nya saya sebutkan tentang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Disebut Ahlus Sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. As-Sunnah menurut bahasa adalah jalan, cara, apakah jalan itu baik atau buruk. Sedangkan menurut ulama akidah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan, dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Pengertian as-sunnah, perhatian, pengertian as-sunnah menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau wafat tahun 795 Hijriah, kata beliau, as-sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Apa tiga aspek tersebut? Apa? I'tiqad, keyakinan. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, perbuatan. Jadi kalau disebutkan sunnah, mencakup itu. I'tiqad, perkataan, dan perbuatan. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i, dan Imam Fudail bin Iyad, rahimahumullah. Kemudian dikatakan al-jama'ah, karena mereka bersatu di atas kebenaran. Tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang teguh kepada al-haq. Tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan di halaman 38 tentang pengertian al-jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kau sendirian. Jadi jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu pengertian sunnah. Jadi ketika disuruh mengikuti sunnahku, fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiin ar-rasyidin, maksud berpegang teguh pada sunnah Nabi, sunnah khulafa al-mahdiin al-rasyidin, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan perkataan, berkaitan juga dengan perbuatan semuanya. Jadi keyakinan, perkataan dan perbuatan.
seperti fitnahnya khalqul Quran, ini berkaitan dengan keyakinan dan perkataan. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ini perkataan enggak pernah. Kata Imam Ahmad, tunjukkan kepada kami, ada enggak keterangan dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Tunjukkan kepada kami dalilnya. Mereka enggak mampu. Kalau dalil bahwa Al-Quran kalamullah, Imam Ahmad bawakan dari ayat Al-Quran. Ada berapa ayat dibawakan oleh Imam Ahmad dan juga berapa hadis Nabi SAW. Jadi itu fitnah berkaitan dengan keyakinan dan juga dengan perkataan. Nanti juga ada bid'ah yang berkaitan dengan perbuatan. Makanya di sini berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena ada orang yang menyimpang dari sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, baik bentuknya keyakinan, perkataan dan juga perbuatan. Jadi wajib berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Dan wajib berpegang dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan sunnah Khulafaur Rasyidin tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Khulafaur Rasyidin tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keenam. Yang keenam Nabi ingatkan di sini, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kamu berpegang teguh kepadanya dan gigit dengan geram kalian. Artinya untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, ya dengan belajar. Enggak cukup dengan perkataan. Kita harus belajar. Belajar dan belajar, kita nuntut ilmu sehingga kita tahu tentang Quran, kita tahu tentang sunnah. Jadi harus belajar, banyak ribuan yang belum kita tahu, banyak sekali, maka harus kita belajar dan terus belajar. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin atau berpegang dengan manhaj salaf, maka kita harus belajar. Kalimat tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid, ya dengan belajar. Enggak mungkin kita bisa berpegang teguh pada Quran Sunnah tanpa kita belajar. Harus belajar, harus nuntut ilmu. Enggak ada orang dari zaman dahulu tiba-tiba dia menjadi orang berilmu, enggak mungkin. Ilmu dengan belajar. Jadi al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan belajar, kata Rasulullah. Harus belajar dan waktunya lama belajar itu, nggak sebentar. Sekarang kadang-kadang orang cuma mencukupkan dengan apa yang ada sudah, baru hijrah dia nggak belajar lagi, udah sibuk dengan yang lain. Ustadz-ustadz juga banyak yang sibuk, penuntut ilmu sibuk, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sibuk yang manfaat, sibuk yang membawa kepada kebahagiaan. Para ulama salaf sibuk dengan ilmu. Mereka belajar, belajar. Mereka baca Quran tiap hari, satu juz, dua juz, tiga juz mereka baca. Mereka baca artinya, mereka baca tafsirnya, terus. Mereka baca hadis Nabi, tiap hari sibuk. Makanya saya heran kok ada orang-orang yang main-main, jalan-jalan, segala macam. Gak bisa agama ini dipakai main-main. Gak bisa. Dan waktu mereka terbuang, waktu ini sangat berharga dalam Islam. Allah sampai bersumpah dengan wal asr, innal insana fi khusr. Perhatikanlah waktu, sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Jadi waktu itu masalah besar, bukan masalah kecil. Rugi, dan kita akan ditanya Allah di hari kiamat tentang waktu kita nanti. Jadi itu harus sibukkan dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan main, dengan HP, dengan yang lain. Sibukkan dengan ilmu, belajar agama. Kita belum tahu apa-apa, banyak yang belum kita tahu. Banyak sekali. Baca, berapa kitab sih yang sudah ditamatkan? Paling satu dua kitab. Para ulama ribuan kitab mereka belajar, baca tiap hari gitu. Ratusan kitab mereka baca tiap hari gitu. Jadi harus belajar, belajar. Jadi satu kitab itu antum tamatkan dua kali tiga kali lebih bagus daripada banyak kitab. Tikrarul ilmi, para ulama itu tikrar.
Sampai di antara mereka menghatamkan Sahih Bukhari ada yang 50 kali. Ada yang sampai 500 kali, terus diulang. Ini enggak baru baca kitab mukadimahnya udah enggak baca lagi. Udah gitu ceramah lagi, la haula wala quwata illa billah, ini ruwaibidhah. Banyak. Enggak bisa bahasa Arab, baca syarah akidah. Ngajar lagi syarah akidah, la haula wala quwata illa billah. Antum ngaji enggak, datang ke masjid enggak, tapi ngajar. Ada enggak? Ada puluhan. Gitu. Puluhan dianggap dengan kitab itu dia dapat tazkiyah dia. La haula wala quwata illa billah. Antum belajar, belajar. Jangan antum merasa ingin dipuji oleh orang tapi antum enggak punya ilmu. Yuhibbuna ayyuhmadu bima yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak perbuat. Jangan. Kita harus belajar dan belajar karena Allah ikhlas dan mengajar karena Allah dengan ikhlas. Ini banyak yang enggak baca, ya. Bukan kalau orang awam memang awam dia, tapi antum penuntut ilmu, tiap hari antum harus baca. Minimal berapa lembar antum baca? Berapa buku antum baca? Satu buku tapi berapa lembar? Jangan berbagai buku nanti enggak bisa paham. Satu buku lu tamatkan. Misalnya akidah, tamat. Baca lagi. Menuntut ilmu jam surga antum baca lagi sampai tamat, baca lagi, ulangi lagi. Mulia dengan masalah antum baca, ulangi lagi. Sifat wudu, sifat salat antum baca sampai selesai, ulangi lagi. Terus seperti itu. Jangan merasa cukup. Jadi pengajian ini untuk menjelaskan, antum datang supaya lebih paham antum, tapi pulang antum baca lagi. Tamatkan buku-buku itu. Belajar karena kita banyak belum tahu tentang sunnah Nabi. Dan kalau enggak tahu tentang sunnah, yang terjadi apa? Penyimpangan. Dan banyak ustadz yang menyimpang sekarang ini, banyak ngakunya salah tapi menyimpang. Karena itu enggak baca dan tidak baca dia. Mau baca, cukupkan dengan apa yang ada. Antum harus baca, karena itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Kita ini udah bersyukur kepada Allah. Lampu ada, dulu para imam itu enggak ada lampu. Baca mereka terus. Kan mereka dengan apa sih? Kalau kita dengan lilin, mereka dengan apa lampu itu? Panas kan? Sampai perih itu matanya. Baca. Sampai ada imam yang buta matanya. Karena baca. Seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir di akhirat buta. Tiap hari baca. Baca tiap hari. Siang malam. Kita kan enggak merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau udah habis ngaji, sekarang habis ngaji nih. Ngajinya cuma 1 jam, ngobrolnya 3 jam. Allah musta'an, dibuang waktu dengan sia-sia. Itu makan ditanya Allah tentang waktu itu. Saya ulangi lagi, jadi yang keenam, kita berpegang teguh dan gigit dengan geram kita, artinya betul-betul kita belajar. Dan pegang teguh, ini Quran Sunnah Al-Fahmi Salam. Kemudian yang ketujuh, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Atau perkara yang baru dalam agama, antum jauhkan. Nabi suruh jauhkan. Jauhi semua perkara yang baru dalam agama. Yang enggak ada, karena agama Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah syukur nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Maka dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, kata beliau ketika menjelaskan tentang ayat ini, ketika orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, kata beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata beliau, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dina. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama yang Nabi enggak contohkan, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat kepada agama ini. Berarti ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi. Padahal Allah sudah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu.
bagi kamu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang apa saja yang tidak menjadi agama di zaman Nabi, sekarang juga tidak jadi agama. Jadi enggak boleh ada yang baru, karena Nabi sudah jelaskan semuanya, agama Islam sudah sempurna. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Ya sempurna agama ini. Jadi Nabi ingatkan, hati-hati kepada perkara yang baru dalam masalah agama. Perhatikan ya, masalah agama. Kalau masalah dunia yang baru, antum a'lamu bi umur di dunia, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Orang mau bikin komputer, pesawat, segala macam, terserah. Tapi agama harus kembali kepada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, Nabi bersabda, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Yang mengatakan setiap yang baru dalam agama bid'ah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang baru dalam agama bid'ah. Ini yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah yang fasih dalam berbahasa Arab. Bid'ah. Dan Nabi juga mengatakan yang ke-9, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Yang mengatakan semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam enggak ada bid'ah hasanah, enggak ada. Nabi katakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi ketika khutbah Jumat, Nabi ingatkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu riwayat Nasa'i dan sahih riwayatnya. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang mengatakan juga Rasulullah SAW. Makanya kalau sudah seperti ini, kita wajib berhati-hati. Enggak bisa bermain-main dengan masalah yang seperti ini. Ini bid'ah masalah besar. Karena berbahaya. Antum lihat tentang penjelasan tentang bid'ah di dalam buku ini. Di halaman, mulai halaman 75. Imam Asy-Syatibi di halaman 77. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan tentang bid'ah, kata beliau, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'budillahi subhanahu. Bid'ah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Islam, di awal-awal ini kitab Al-Islam, beliau memberikan definisi tentang bid'ah di awal-awal dalam kitab Al-Islam. Jadi bid'ah itu suatu yang baru, yang tidak ada dasar sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di halaman 76 bahwa bid'ah dalam Islam adalah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni yang tidak diperintahkan baik dalam wujud perintah wajib ataupun anjuran. Kemudian bid'ah itu sendiri ada dua macam. Pertama, bid'ah dalam bentuk ucapan dan keyakinan. Yang kedua, bid'ah dalam bentuk perbuatan dan ibadah. Dan banyak penjelasan yang berkaitan dengan bid'ah ini. Dan bid'ah ini berbahaya dalam Islam. Dan bid'ah juga ada dibagi tentang bid'ah hakikiyah, bid'ah idhofiyah, ada penjelasannya di sini. Dan bid'ah itu, untuk melihat di halaman 84, di halaman 84, Nabi bersabda, "Sesam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Ibnu Umar radhiyallahu an radhiyallahu anhuma berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan." Setiap bid'ah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Ini riwayat sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Battal Al-Uqbari dalam kitabnya Al-Ibana.
Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'asiyah, wal-ma'asiyatu yutabu minha, wal-bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, dan pelaku maksiat masih mungkin dia untuk bertaubat dari maksiatnya, sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Kenapa sulit? Karena mereka menganggap baik perbuatannya. Tapi kalau yang berbuat maksiat, dia minum khamar atau dia berzina atau yang lain, ketika diingatkan dia mengakui saya salah. Tapi kalau pelaku bid'ah tidak, kok kamu larang saya berbuat kebaikan? Bila kita enggak larang, kita tanya ab, yang antum lakukannya ada enggak contohnya Rasulullah? Karena dalam masalah ibadah bukan larangan, dalam masalah ibadah kembali kepada apa? Contoh, dalil. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya ada atau tidak? Kalau keduniaan, larangannya ada enggak? Makanan ini haram, mana larangannya? Ada enggak dalilnya? Ini enggak boleh, bukan contoh. Tapi kalau ibadah, contohnya ada apa tidak? Kembalinya kalau ibadah, contoh. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bid'ah lebih cenderung oleh iblis dari maksiat. Kenapa? Dengan banyaknya orang berbuat bid'ah, orang tambah jauh dari agama ini. Karena jelas, maksiat dengan bid'ah lebih besar dosanya, dosa apa? Bid'ah, lebih besar dosanya. Lebih besar, karena menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, yang wafat tahun 329 Hijriah, kata beliau, jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun, karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Seperti itulah setiap bid'ah yang terjadi pada umat ini, pada awalnya kecil dan remeh, mirip dengan kebenaran, sehingga banyak orang terpedaya dan terkecoh, lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya, dan akhirnya mendarah daging, lalu diyakini sebagai agama yang dia beragama dengannya. Kemudian tanpa disadari, perlahan-lahan mereka menyisih jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Awalnya kecil. Antum lihat bid'ahnya Khawarij, kecil kan, dari mulai berzikir apa? Zikir jama'i di masjid Kufah. Zikir dianjurkan dalam Islam, tapi berjama'ah dan juga ada pemimpinnya yang memimpin untuk berjama'ah, enggak ada dalam Islam. Maka ditegur oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan ternyata orang-orang yang zikir jama'i itu bergabung dengan siapa? Khawarij, untuk memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Awalnya kecil dari zikir jama'i ini bid'ah idhafiyah, zikirnya dianjurkan, tapi kaifiat caranya bilangan Nabi enggak sebutkan ketika mereka menentukan. Ini namanya bid'ah idhafiyah ini. Awalnya kecil, lama-kelamaan jadi besar, jadi keyakinan, dia enggak bisa keluar dari bid'ah itu. Akhirnya bergabung dengan Khawarij. Ini penjelasan para imam Masya Allah dalam menjelaskan ini. Dan mereka mengetahui, mereka mengalami itu, hidup dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Dia tahu sesatnya mereka. Jadi enggak boleh kita menganggap, oh ini baik, enggak apa-apa, jangan. Jangan anggap sesuatu yang baik enggak ada contoh dari Nabi. Kita semua harus kembali kepada contoh Nabi SAW. Kalau Nabi contohkan, kita ikut. Kalau enggak, jangan. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa setiap bid'ah sesat. Sesat itu melekat pada bid'ah itu. Maka kita hati-hati. Seorang talibul ilm harus hati-hati. Kemudian selanjutnya, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sahabat adalah tiga prinsip utama yang Ahlu Sunnah berpegang dengannya dalam ilmu dan agama. Mereka menimbang dengan tiga pokok ini semua yang dikatakan dan yang dikerjakan manusia secara lahir dan batin dari apa-apa yang berkaitan dengan masalah agama. Lanjutan dari hadis Irbad, halaman 405. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sahabat adalah tiga prinsip utama yang Ahlu Sunnah berpegang dengannya dalam ilmu dan agama. Mereka menimbang dengan tiga pokok ini semua yang dikatakan dan dikerjakan manusia secara lahir dan batin dari apa-apa yang berkaitan dengan masalah agama. Adapun ijma' yang berlaku
apa yang telah diijmakan oleh salafus saleh, karena orang-orang sudah mereka telah banyak ikhtilaf dan umat ini sudah berpencar ke seluruh penjuru dunia, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, man da'al ijma' faqad kadzab, barang siapa yang mengklaim adanya ijma' maka dia telah dusta. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah-masalah prinsip tertentu, beliau menyebutkan manhaj yang menyeluruh dalam agama ini, baik masalah usul, pokok maupun furu' cabang, bahwa mereka Ahlussunnah menempuh jalan yang lurus dan pegangan yang bermanfaat dari Alkitab dan As-Sunnah. Mereka mengikuti orang yang paling tahu tentang Islam dan paling dalam ilmunya serta paling ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengikuti khulafa'ur rasyidin secara khusus serta mereka berjalan di jalan Allah dengan diringi prinsip-prinsip yang mulia ini. Apapun yang dikatakan manusia atau merupakan pendapat-pendapat mazhab di mana orang mengikutinya, maka Ahlussunnah menimbang dengan tolak ukur Al-Quran, As-Sunnah dan ijma sahabat dari generasi terbaik umat ini, maka luruslah jalan mereka. Kemudian halaman 406, Ahlussunnah selamat dari bid'ah-bid'ah perkataan yang menyalahi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam masalah i'tiqad, sebagaimana mereka selamat dari bid'ah-bid'ah amaliyah. Mereka tidak beribadah dan tidak mengadakan syariat melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Saleh. Mereka melaksanakan tauhid kepada Allah dan mendakwakan kepada manusia untuk bertauhid dan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Mereka menjauhkan segala bentuk kemusyrikan dan penghambaan kepada selain Allah. Ini dakwah kita ini, dakwah salaf ini. Artinya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, siang dan malam. Ajak orang mentauhidkan Allah. Itu pokok dakwah kita. Antum bawakan ayat tentang tauhid, siang malam enggak ada masalah. Dan orang enggak bosan karena Allah yang memerintahkan dalam Al-Qur'an. Dan Nabi juga yang bersabda SAW, siang malam itu sampaikan tentang tauhid dan larang umat dari berbuat syirik. Kalau semua dai mendakwakan ini, berkurang kesyirikan yang ada. Sekarang kan kesyirikan bertambah. Karena dai-nya menyimpang dari manhaj para nabi dan para rasul. Tidak memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Jadi ini perhatikan tuh. Dakwah kita dakwah tauhid, siang malam dakwakan tauhid agar manusia betul-betul beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ahlussunnah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, menghidupkannya dan mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada sunnah, serta mereka menjauhkan segala macam bentuk bid'ah, baik dalam masalah i'tiqad maupun amalia, karena setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempat di neraka. Jadi ini bukan main-main, di masalah agama yang kita harus berpegang teguh. Dan ini yang harus kita dakwakan siang dan malam. Ini justru kita ikhwani fiddin azakumullah, kita adalah orang yang paling sayang kepada umat Islam. Orang yang paling sayang kepada umat Islam, kita. Karena kita mendakwakan dakwah tauhid, melarang orang berbuat syirik. Kita mendakwakan dakwah sunnah, melarang orang berbuat bid'ah, agar mereka selamat dunia dan akhirat. Kalau mereka jatuh dalam perbuatan syirik, seluruh amalnya akan hapus. La in asyraqta la yahbatanna amaluka wala takunanna min khasir. Kalau engkau berbuat syirik, akan hapus seluruh amalmu dan kau termasuk yang rugi. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah, meskipun dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan yang lainnya, hapus kalau berbuat syirik, seluruh amalnya hapus. Justru kita sayang kepada mereka, menjelaskan tentang tauhid dan tentang bahaya syirik, dan mereka jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Ketika kita menjelaskan tentang sunnah Nabi, mudah. Karena semua yang dijelaskan oleh Nabi SAW, semuanya mudah, enggak ada yang sulit dalam agama ini. Semua syariat Islam, semuanya mudah. Dan kita melarang mereka perbuatan bid'ah. Bid'ah ini merusak. Merusak apa? Syirik dan bid'ah. Merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak kehormatan, merusak darah manusia, dan merusak harta kaum muslimin. Itu syirik dan bid'ah.
Maka harus jauhkan sejauh-jauhnya. Justru kita sayang kepada umat dengan kita mendawakan dakwah tauhid dan sunnah. Justru kita sayang kepada umat ketika kita menjelaskan tentang bahaya syirik dan bahaya bid'ah, agar mereka berhati-hati. Karena yang melarang perbuatan syirik siapa? Allah dan Rasulnya. Yang melarang perbuatan bid'ah siapa? Allah dan Rasulnya. Agar kita berhati-hati. Supaya apa? Supaya umat ini selamat. Justru dakwah salat ini dakwah yang sayang. Sayang kepada umat. Cuma sayangnya para da'i salat tidak mendakwakan dakwah ini sebagian. Sebagian da'i tidak mendakwakan. Sibuk dengan yang lain. Udah. Sibuk yang lain. Mesti antum sibuk dengan ini. Kalau dakwah ini kemudian dibenci oleh masyarakat, itu sunnatullah. Tidak akan lepas sunnatullah. Dibenci, dicemooh, diusir, dicaci maki, disudutkan. Itu sudah sunnatullah dari zaman dahulu. Dan Allah pasti akan tolong dakwah ini, pasti. Gitu. Tapi kita harus sabar, itu ujian dalam dakwah. Jadi tidak boleh kita menyimpang dari manhaj yang hak ini. Karena ini yang Allah perintahkan dan yang perintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menyebutkan tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin namajid. Dan ingat, antum enggak akan bisa berpegang teguh dengan mansalat kecuali dengan menjauhkan perbuatan bid'ah. Ketika orang tetap berbuat bid'ah, pasti dia akan udah enggak benar. Meskipun dia ngaku salaf, dia sudah menyimpang dari manhaj salaf sejauh-jauhnya. Jadi hati-hati ini. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.